tanpa jiwa besar, seseorang tidak akan pernah dapat menjadi orang besar. Saya gak perlu tahu sudah cinta Yesus atau tidak. Saya tidak perlu tahu karunia sudah sebesar apapun. Tetapi kalau kita tidak berjiwa besar, kita tidak pernah dapat menjadi orang besar. Seorang yang berjiwa besar gak punya karunia untuk ngejatuhin orang. Orang kalau jiwanya sempit, senangnya ngejatuhin orang. Senangnya ngejelekin orang. Senangnya menghina orang. Senangnya merendahkan orang. Tapi orang yang berjiwa besar, dia selalu ingin mengangkat orang, ingin memberkati orang, membawa damai sejahtera, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus juga katakan, dahsyat. Saya gak mau tahu sudah pintar atau enggak. Alkitab bahkan bilang Tuhan akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Orang bodoh yang berjiwa besar, hidupnya lebih berharga daripada orang pintar yang berjiwa kerdil dan ribet, saudara. Makanya Alkitab berkata, lapangkanlah kemah tempat kediamanmu. Waktu kapasitas saudara-saudara luaskan, ketika jiwa saudara-saudara besarkan, maka engkau akan menerima lebih dahsyat lagi dari Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.